Hai, welcome back to my channel. Jumpa lagi ya di channel Bubun Kitchen. Sekarang Bubun lagi melakukan kunjungan wisata ke salah satu pulau terkecil yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu Pulau Tikus. Tadi Bubun udah melakukan perjalanan selama lebih kurang 30 menit menggunakan kapal yang dengan kapasitasnya sekitar 100 orang. Nah, sekarang Bubun udah berada di Pulau Tikus ini ya. Nanti di sini kalian bisa melihat juga gimana keseruan Bubun. Nanti kita akan melakukan snorkeling dan nanti bisa kita lihat hamparan karang karena lautnya lagi surut ya teman-teman. Nah, yang mau melihat keseruan Bubun pada hari ini, simak terus ya videonya sampai selesai. Sudah di pinggir pantai ya, dan itu kapal yang akan kita naiki menuju ke Pulau Tikus. Ini kami akan naik kapal. Ayo Lin, semangat yuk. Pak Kabit, semangat. Semoga kita selamat ya sampai tujuan. Sekarang kapal kami sudah mulai bergerak ya teman-teman, tapi masih pelan. Sana terlihat lautan yang sangat luas membentang. Bisa kalian lihat di sini luasnya lautan. Ikan, Bu. Wow, itu ada ikan. Ya Allah. Indahnya ciptaan Yang Maha Kuasa ya, teman-teman. Nah, di depan sana udah terlihat ya tujuan kita. Tuh, tapi masih lihat sangat kecil. Itu berarti perjalanan kita masih lumayan jauh ya. Alhamdulillah teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai, itu udah kelihatan ya Pulau Tikusnya. Nah, di sini ada kapal nelayan ya teman-teman, kapal yang mencari ikan. Nah, itu udah kelihatan ya teman-teman Pulau Tikusnya. Nah, sekarang kita udah mau mulai merapat ya. Si abang-abangnya udah megang tali, mau menurunkan tali. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita udah nyampe ya di Pulau Tikusnya. Ini kita siap-siap mau turun. Nah, aman Yuli, enggak mabuk ya. Alhamdulillah. Ini teman-teman ya, kita udah sampai. Ini teman-teman udah pada kelaparan. Ada Gepi. Ini bekal-bekal kita ya. Makanya tadi sebelum ke situ jangan mandi. Kalau tidak mandi, tidak ada nyamuk datang. Apa yuk, merujak yuk? Bukan. Nih. Buka bit, lagi buka kates nih. Ini ada nyamuk, guys.
banyak nyamuk, guys. Tuh, karena banyak nyamuk di sini, teman-teman, jadi kita hidupin api. Sekarang kita mau cari umang-umang atau sering orang sebut pelomang ya, teman-teman. Nah, di sini aku udah lihat tapi kecil-kecil banget loh. Nih, seperti ini. Lucu ya, teman-teman. Nah, yang ini lebih kecil lagi. Nanti kita coba cari yang besar ya, teman-teman. Besar, teman-teman. Nah, ini ya, meskipun cangkangnya udah pecah seperti ini, tapi ini lumayan besar ya. Ini kita ambil. Nah, kemudian yang ini juga, teman-teman, lebih besar dan cangkangnya pun masih utuh, masih bagus banget. Nih. Wow, alhamdulillah. Kita ambil ya, teman-teman. Ini udah dapet dua yang besar ya. Lalu kita cari lagi. Nah, sepertinya aku menemukan lagi, teman-teman. Ini ya, tapi kecil. Tapi it's okay, gak apa-apa lah ya. Kita ambil. Buat teman-temannya. Nih. Nah, ini teman-teman ya, bisa kalian lihat di sini, ini pulau tikusnya udah surut. Sekarang udah pukul 2 kurang 15 menit. Itu kondisinya seperti ini ya. Tuh, karang-karang udah kelihatan. Itu sangat indah sekali loh, teman-teman. Ayo, nonton crab. Ini teman-teman lagi mencari binatang laut ya, teman-teman. Itu sepertinya ada yang dapat kepiting, teman-teman ya. Karena airnya udah surut seperti ini. Bintang laut itu kayaknya. Nah, ini teman-teman ya, kita ketemu bintang laut. Biota laut. Cak itu dah. Itu baru ikut lagi penengok. Bintang laut bukan itu. Imo kan ya ikutnya. Iya. Piting. Nih teman-teman, kita udah menemukan salah satu biota laut ya. Ini yang tahu ini apa namanya, silakan komen. Ini juga kita temukan baby crab ya. Lari dia, teman-teman. Nah, ini kita menemukan biota laut tripang nih, teman-teman ya. Dan Ibu Kabit, kita akan pulang. Dan di sini airnya juga masih surut ya, teman-teman. Jadi kita berjalan agak jauh sedikit menuju kapal.
Pulau Tinggi. Insya Allah next time kita kesini lagi. Posisi yang tadi lah kita dengan. Udah naik semua ya teman-teman, kita akan pulang ke rumah masing-masing. Gimana Pak Nahwan, kesan-kesannya? Nah, akan kembali lagi. Alhamdulillah. Nanti sampai. Alhamdulillah kita udah sampai teman-teman. Ini udah mau turun, tapi antri ya. Sementara tangganya mau diturunkan. Sampai kita. Apakah bisa naik? Tapi juga